Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menanyakan proses pembuatan singkal traktor. Oke, langsung saja, bagaimana proses pengerjaannya? Mari simak terus video berikut sampai selesai. Di sini saya menggunakan bahan plat besi dan tebalnya sekitar 3 mm. Panjang plat 33 cm dan lebar 7 cm. Di sini saya mau bikin 2 singkal, jadi nanti akan saya potong jadi 2 bagian dengan ukuran masing-masing panjang kali lebar 33 kali 7 cm. Lanjut ke proses pemotongan, usahakan lurus dan tetap berhati-hati pada saat menggunakan gerinda. Setelah kita potong panjangnya, lalu kita potong lagi menjadi 2 bagian untuk dijadikan 2 singkal nantinya. Setelah proses pemotongan selesai, lalu kita rapikan bagian sisi-sisinya. Sekarang lanjut ke proses pengukuran dan pemotongan sisi ujung plat yang nantinya akan ditekuk. Panjang plat yang nantinya akan ditekuk adalah 3 cm dari masing-masing ujung plat. Lalu kita ambil ukuran tengah dan kita ambil 2 cm dari tengah untuk nantinya kita potong agak lancip. Setelah kita ukur, lanjut ke proses pemotongan. Seperti ini jadinya. Sekarang lanjut ke proses penekukan plat. Di sini saya menggunakan alat catok untuk menekuknya.
seperti ini jadinya setelah melewati proses penekukan. Seperti inilah proses pembuatan singkal dengan bahan seadanya. Sekarang mari kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu proses pemasangan dan pengelasan. Kita gerinda dulu bekas singkal yang lama. Setelah bekas potongan rata, baru kita atur posisi, jangan sampai kebalik. Setelah dirasa sudah pas, baru dikancing las dulu, setelah itu baru diberondong las. Usahakan lasnya luar dalam agar lebih kuat. Oke teman-teman, beginilah hasil akhir proses pembuatan singkal dari awal sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi tersendiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya, yang tentunya masih seputar tutorial seni dan kreativitas. Salam sukses selalu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.